warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel FMU Operator Madrasah. Di video kali ini saya akan berbagi cara atau sharing-sharing bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas di aplikasi Simpatika Kemenag 2022. Langsung saja ke cara-caranya. Pertama, kalian seperti biasa masuk dulu ke aplikasi dengan mode akun admin atau lembaga madrasah. Setelah masuk, kita masuk ke menu kelas, tutup, masuk ke daftar kelas. Oh enggak, maaf. Masuk ke daftar siswa, pilih kelas. Kita mulai dari kelas 10 dulu. Perhatikan juga ini di tahun periodenya. Tahun sekarang 2022-2023. Masuk ke tombol tambah ini, siswa baru. Nah, kita pilih. Jangan lupa persiapkan dulu datanya untuk mencocokkan dengan absennya. Nah, setelah selesai dipilih, kita masuk ke tombol ini, pindahkan yang terpilih. Nah, apabila sudah terseleksi semuanya, baru kita klik tambahkan. Nah, sudah terisi semuanya. Nah, 21, 20, oh 21. Hanya ada yang kelewat. Oh enggak, udah benar 21. Nah, mungkin cara memasukkan berlaku untuk semua kelas. Nah, untuk cara-caranya, maksudnya untuk memasukkan siswa di menu tersebut sebenarnya ini. Nah, ini kan belum muncul kalau misal kosong. Kalian isi dulu di di video saya sebelumnya udah ada kok tata cara memasukkan siswa ke dalam aplikasi Simpatika siswa baru. Untuk ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah, salam operator madrasah.